SPD dari SD Impres Tasyuk 1 Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pagi ini Ibu Guru akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Cepuk Tersesat, karya Dewi Dukito, Gioyardi dan Yekson. Selamat mendengarkan anak-anak. Cepuk tersesat. Cepuk bangga dia bisa terbang. Semua teman Cepuk kagum. Bambang tidak mau kalah. Ia mengajak Cepuk berlomba. Cepuk dan Bambang berlomba terbang tinggi. Cepuk dan Bambang berlomba terbang rendah. Cepuk dan Bambang berlomba terbang tinggi. Cepuk Bambang berlomba terbang rendah. Cepuk dan Bambang berlomba terbang melingkar-lingkar. Cepuk dan Bambang berlomba terbang siksak, siksak, duk, siksak. Cepuk ingin menang, dia terus melesat. Cepuk, wah, tanpa sadar dia masuk ke hutan yang gelap. Ceprit, ceprit, Cepuk masuk semakin jauh ke dalam hutan. Ceprit, dia terpeleset. Semua hewan hutan tampak menyeramkan. Cepuk harus pulang. Kemana dia harus terbang? Duh! Cepuk bertanya kepada semua hewan. Sayangnya mereka tidak tahu. Ceprit! 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 Cepuk sedih sekali. Ingin pulang. Dia mendengar suara kejauhan. Nah, itu bunyi lonceng sekolah terbang. Ding dong, ding dong, ding dong. Kini Cepuk tahu arah pulang. Ding dong, ding dong. Bam bam dong. Ding dong, ding dong. Bunyi lonceng menuntun mereka pulang. Nah, demikian anak-anak cerita yang Ibu Guru bawakan hari ini. Dari cerita tadi, bagian mana yang anak-anak